Selamat pagi, Lur. Ini jam 5.10 dari kantor pos 0 km. Pagi ini cuacanya cerah. Jadi kalau dari arah timur tuh wis kelihatan orange-orange matahari mau terbit, Masya Allah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Lur. Kali ini kita puasa ke-8 bareng Mas Amal akhirnya ikut lagi. Aduh. Dan Mas Pandu lagi dolanan. Waton nih gue, barbuk loh gue. Nanti ini S2 nya Amal nanti buat baik cek nanti ya. Siap. Di arep Pak Eko. Mainan apa, Mas? Rusak sepatu ya. Ini Mas Corsair. Beli di mana? Beli di mana, Mas? Part komputer. Aduh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, beli lagi. Buh. Ada Mas Teddy, Lur. Jadi dari kemarin ki akeh sing goleki. Dari ini wah Teddy bara bir atau ngepit saiki. Ora turu. Iya. Ada nyeting meneh. Ini ada Pandu, Amal, Pak Eko, akhirnya Bapak ketemu Amal. Halo. Ini ada R21. Salah King. Jadi sepedanya tadi R12. Halo. Ini R12. R21 dan di sini waduh R11. Halo. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Bidonnya emang enggak di bawah. Biasa toh. Kenapa? No bidon saya. Oh iya, oke. Dan ini punya Pandu R11. Jadi teman-teman ini nek goes pagi punya kendala yang sama, yaitu beser. Jadi golek pit stop puasa, tempat pipis. Soalnya nek sahur ngombene kan oke banget. Nih mataharinya luar biasa, Masya Allah, apik tenan iki. Nanti di embung kita akan nge-review S2 Sultan punya Mas Amal. S2 yang kerennya lebih mahal daripada sepeda. Biasa Mas Amal kan malu-malu. Apa? Orang drifter. Orang mau komentari ya, stirere. Lurus lagi, Mas. Halo. Assalamualaikum. Nah, ini lewat rute father-father. Atau bisa dibaca bapak-bapak. Bersama Bapak Amal. Halo. Mungkin no area mancing ini. Area Pandu. Tapi syahdu ini absen dulu. Pak Eko, Bapak Arif, King Yuan. Halo adik Teddy, Gilang Gibson, Akbar Banter, pagi Lur, dan Pandu. Wow, new bike deh. Teratasnya mana, Mas? Teratasnya jualan. Dijual. Dah laku belum? Proses negosiasi. Oh, proses negosiasi. Sekarang ganti apa, Mas? Ganti Hong Fu. Warisan dari siapa? Warisan dari Pandu. Harta warisan semua. Pandu. Wah, nanti besok nanjaknya tambah gas lagi nih, Mas. Rencananya mau tak pasangin mesin, Mas. Biar enggak kekejar lagi. Ya. Oke. New bike di warisan dari Pandu. Ya. Ini rute Syahdu. Jadi pagi ini iki dina apa iki? Rebo ya. Tanggal 20. Rabu 21 April nih. Matahari pagi ini cerah banget. Masya Allah.
Bu, Pak. Wuh, Masya Allah. Cycling tour. Lumayan api. Oh, baru dibangun. Wah. Rumah impian daerah-daerah sini. Wah, Masya Allah pemandangan ini. Ngopo, Arif? Arif takut. Arif takut deh. Takut sama? Pardon. Masa kecilnya ngopo ya, Arif? Arif kabur lagi. Bye, Arif. Oh. Mecen, mecen. Kok orang mulai ya? Mecen. Kademen kuwi. Bersihkan niatmu. Dari sana. Heh, ngopo ge. Sugeng enjang, Bu. Masya Allah, pemandangannya kayak gini. Oh, ini bapak-bapak lagi pada ngobrol. Ini rumah istana mewah sekali ini. Kiomah apa mansion house ini? Andi, buang, Andi. Itu Arif kabur karena takut disumetin mercon. Di depan merapinya cerah banget, Dur. Masya Allah. Mabih tenan mandala nih. Ya, selamat pagi, Lur. Kali ini kita dari Embung Merapi. Embung apa ini? Pakem. Sesuai request teman-teman, kali ini kita mau mereview Stratos S2. Stratos S2 Sultan. Punyanya Mas Amal. Dijual enggak, Mas? Ya, bisa. Kalau ada yang minat bisa dijual ya? Boleh. Boleh dijual. Mari kita mulai. Speedometernya pakai Garmin. Wah, 530 wangun. Setangnya kita RXL iki. Oh, tuh. Ini RXL Carbon AliExpress yang enteng. Jadi price to weight-nya tuh ini paling murah dan paling enteng. Iki stem alloy murah dan enteng. Dulu sekitar 350 ya, Mbak, Bro. 370 apa, Bro? Belum pajak. Ya sekitar 400 ribuan lah. Seatpost karbon ala-ala AliExpress. Iki San Marco KW. Bukan, itu Romin KW. Oh, ini spesialis Romin KW AliExpress. Stratos S2 iki brake-nya R8000. Drifter-nya wah. Durae sapa iki? 9000 serpo 9100 sih. 9100. Bannya aja pakai Vittoria Corsa. Wheelset-nya pakai Super Team terus. Wah, ya ini Vittoria Corsa. Super Team. Ini pakai 1128 apa gimana? Ultegra. Ini RD R8000 dan yang paling menarik adalah teneng krengnya juga Dura-Ace 9100. Ora umum ini. Krengnya lebih mahal daripada frame-nya. Ultegra. Bottle Cake Bontrager XXX KW.
Oh, ini di sini ada teksturnya ternyata. S2. Berarti piro, Mal? 7,8. Ini dia spek S2 Sultan punya Mas Amal. Siapa tahu berminat, silahkan pilih menghubungi ya. Menghubungi Mas Doni. Oh iya, silahkan menghubungi saya atau Pandu. Mas Akbar, sepedanya baru gimana? Review singkat gimana? Lebih enak. Lebih enak ya? Lebih enak sepeda plastik. Oh, enteng ya? Lebih enteng. Kan kemarin pakai Stratos S4. Ya. Terus ganti ke karbon Hongfu. Gimana? Perasaan gimana? Perasaannya lebih senang aja karena sepedanya mirip dengan teman-teman yang lain. Baper enggak? Baper enggak? Enggak. Perasaan. Ya maksudnya rasanya pite ngono lho. Rasanya enak. Enak lebih ya? Enak untuk jalan-jalan gronjal. Lebih enak karbon tetap. Enak ya. Tariannya gimana tariannya? Tariannya makin was-was sih. Was-was. Rapat? Rapat. Mas Yuan, tariannya gimana? Rapat gak? Punya siapa? Ya punya mula. Alhamdulillah. Kalau nanjak enak ini. Emunda enak ya? Ya. Wheelsetnya juga enak. Wheelsetnya siapa? Teman saya. Mas Gilang Gibson. Gibson. Kemarin apa? Sebelumnya pakai apa? Musuh 790. Musuh 390. Sekarang ganti apa, Mas? Giant TCR. TCR, gimana rasanya? Enak. Enak ya? Enak. Tuman ya? Tuman ya, Mas. Guna aja enak banget deh. Jadi sepeda pengaruh gak, Mas? Ya, ngaruh. Ngaruh ya? Ngaruh. Sepeda ngaruh ya? Ngaruh. Ted, pakai sepeda di apa, Ted? Gaulur. Gaul apa nih? Gaul. Gaul apa nih? Oke. See you, sampai jumpa di vlog berikutnya. Yuk, mudah-mudahan yuk, balik yuk. Yuk. Yeah.